Mana prosesnya, bagaimana IT-nya, tapi kan kita sudah siap secara internal, tapi kemudian angka COVID kan menanya bulan Januari. Ya, kita tentu patuh ya kepada pemerintah untuk tidak mengikuti PPKM itu. Berikut tahun ajaran ini kita sudah siapkan lagi, bentuknya adalah di samping menyiapkan secara internal prosesnya, tim Satgas menghadap, menemui maksud saya, dinas provinsi. Apakah dari apa para pimpinan-pimpinan daerah yang saya kunjungi, dan itu menjadi catatan juga buat kami untuk dilaporkan kepada Pak Presiden. Tadi Pak Gubernur, PLT Gubernur juga Pak Andi Sudirman mengatakan, apa yang ditemukan, ya saya menemukan antusiasme dari masyarakat, masyarakat tidak takut divaksinasi. Kemudian yang kedua, forum komunikasi pimpinan daerah seluruh kabupaten kota itu sangat antusias dalam mengelola berkolaborasi. Dan yang ketiga, memang mereka meminta agar penyediaan vaksin ini lebih banyak lagi dan lebih cepat. Nah, itu yang akan saya sampaikan kepada Presiden dan juga ke pihak terkait nanti di Jakarta. Okay.